Memang sangat baik untuk penghijauan jangka panjang. Di samping menahan air dan tanah, pohon ulin juga memiliki daya cegah untuk menahan erosi maupun tanah longsor, mengurangi pemanasan global, serta menjaga iklim untuk tetap stabil. Hadirin sekalian yang saya hormati, keinginan kita untuk membuat Kalimantan Selatan lebih hijau memang tidak mudah, namun saya yakin dengan kebersamaan semua pihak, Banua kita akan bersih, akan meraih sukses dalam melakukan reboisasi. Semangat dan satukan langkah untuk bergerak bersama, menanam, menanam, dan menanam untuk anak cucu kita. Kabupaten Kota, Kabupaten Tabalong mendapat jatah 500 batang bibit yang rencananya akan kita tanam di hutan Kota Tanjung Persada ini sebanyak 285 batang, di Kebun Raya Tanjung Puri 150 batang, di halaman belakang Mapolres Tabalong 50 batang, di RTH Kembang Tanjung 10 batang, dan di Tanjung Bersinar Fak 5 batang. Kegiatan penanaman serentak 10.000 batang ulin ini juga merupakan salah satu kegiatan dalam program revolusi hijau yang telah dicanangkan Gubernur Kalsel sejak awal tahun 2017. KPH Tabalong selama ini dalam kegiatan revolusi hijaunya sudah melaksanakan kegiatan pembagian bibit kepada masyarakat yang sampai saat ini sudah berjumlah 275.000 batang bibit, bagian kepada kelompok masyarakat, LSM, perorangan. Kami juga sudah membangun 7 kebun bibit desa di 7 desa di Kecamatan Jaro dan Muara Uya di dalam kawasan, di desa-desa dalam kawasan hutan. Melakukan reboisasi hutan bersama kelompok masyarakat, kelompok tani hutan seluas 75 hektar dengan bibit gratis itu 62.500 bibit. Kemudian semua kelompok tani hutan yang ada di Kabupaten Tabalong ini yang punya izin perhutanan sosial